Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on to time. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rangkaian yang telah saya buat di sini. Nah, di sini ada skematik rangkaian yang terlebih dahulu. Ini adalah PCB sensor. Ini adalah VCC untuk alurnya seperti ini, dan ini yang nyambung ke kaki basis atau transistor. Nah, di sini untuk pembuatan di PCB sensor ini kita dapat lihat, ini adalah rangkaian sensornya atau dari PCB sensor ini. Nah, dapat kita lihat untuk dari segi alurnya itu sama seperti skematik yang ada sebelumnya ini. Kita ketahui bahwa sensor ini adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya gitu. Nah, tujuan dari praktikum ini juga kan kita mampu membuat sensor sederhana, dan ini adalah sensor sederhana. Kemudian ini adalah rangkaian komponen seperti untuk penyusunannya sesuai dengan pada skematik yang ada. Di sini ada transistor, ada buzzer, ada LED. Nah, di sini ini adalah VCC, yang ini adalah yang nyambung ke kaki basis nantinya. Jadi sensor ini kita hubungkan kepada header ini. Kemudian yang ini adalah VCC, yang ini adalah ground. Oleh karena itu, sekarang kita mungkin akan melangsungkan simulasi alatnya, dan tak lupa juga kita hubungkan dengan baterai senilai 9 volt. Di sini saya sudah menyiapkan air, dan ini untuk lap terlebih dahulu untuk nantinya kita tempelkan kepada rangkaian sensor. Kan yang oranye ini kita hubungkan ke VCC terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi. Nah, di sini kita hubungkan ke kaki basis. Nah, kemudian ini kita pasangkan ground dan VCC-nya dari baterai. Celupkan aja lapnya, kemudian kita uji cobakan kepada si sensor ini. Ini kita celupkan sedikit saja, tidak apa-apa. Kemudian kita simulasikan ke alatnya. Kita dapat lihat ketika kita sentuh alatnya dengan yang kain dibasahi, maka si rangkaian komponen buzzer dan LED-nya ini akan menyala. Sekali lagi, lewat kita lihat. Nah, ini adalah prinsip kerja dari alat pendeteksi hujan. Kemudian kalau kita misalkan kita celupkan si rangkaian sensornya, apakah bisa? Bisa-bisa saja. Nah, misalkan kita basuhi atau kita ciprat-ciprat. Nah, si rangkaian ini tetap menyala. Namun kalau kita pakai lap basah aja untuk pengaplikasiannya agar terlihat cara kerjanya, dapat kita lihat juga seperti yang tadi kita lihat. Nah, si rangkaian akan menyala. Ini kita basahi lagi. Tuh. Si komponen ini menyala dengan sangat terang dan sangat keras bunyinya. Oleh karena itu, ini adalah prinsip kerja dari skematik rangkaian, di mana ketika si sensor diberikan air atau kita sentuh dengan air, maka si buzzer dan LED akan menyala. Oleh karena itu, si sensor ini mendeteksi adanya sesuatu yang menyentuh dia, yaitu air. Jadi ini adalah prinsip kerja dari alat pendeteksi hujan. Oleh karena itu, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.